العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى إمام أهل الوفاء، وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، تكلمنا في درسنا الماضي عن أقسام الحكم العقلي، وتكلمنا عن الأحكام المطلقة الثلاثة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan anugerah kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang macam-macam hukum secara mutlak, yaitu ada hukum syar'i, ada hukum adi, dan juga hukum aqli. Dan juga pembagian hukum aqli dalam pertemuan lalu pun sudah kita bahas. وذكرنا أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: واجب ومستحيل وجائز. Dan hukum aqli itu dibagi menjadi dua, menjadi tiga, yaitu ada hukum, yaitu ada wajib, ada mustahil, dan juga ada yang jaiz. سنتكلم اليوم عن معنى كل قسم من أقسام الحكم العقلي. Dalam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang semua macam-macam daripada hukum akli tersebut. Al-qism al-awwal min aqsam al-hukm al-aqli al-wajib. Pembagian yang pertama daripada hukum akli adalah wajib. Wal wajib huwa alladhi la yatasawwaru fil 'aqli 'adamuhu. Yang dimaksud wajib secara logika kita adalah setiap sesuatu yang tidak tergambar dalam otak kita akan ketiadaannya. Bima'na akhar min al-mustahil adamuh. Dalam arti yang lain, mustahil kalau tidak ada. Kawujudi sam'i lillahi ta'ala, hadha mustahil an la yakun mawjud. La yatasawwar al-'aql 'adam wujud sam'i lahu ta'ala. Seperti kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat mendengar. Wa ka kaunis sama' a'la wal ard asfal. Hadha amr la yatasawwar al-'aql 'adamuh. Dan juga seperti langit itu tinggi dan bumi itu di bawah, dan tidak akan mungkin akan ketiadaan keduanya tersebut. Wa mithluh ihtiyaj al-jism ila mahal yahil fih. Dan juga seperti butuhnya suatu benda akan tempat untuk menempatkan benda tersebut. La yatasawwar al-'aql wujud jism min ghair mahal, mustahil. Tidak mungkin ditemukan ada suatu benda namun tidak memakan tempat. Madam annahu jism labud an yakun lahu mahal. Kalau seandainya selama itu ada benda pasti membutuhkan tempat. Wa mithluhu mulazamat al-jism lil harakah aw as-sukun, fala yatasawwar 'adam al-amrayn ma'an, imma harakah aw imma sukun. Lakin yaqul li hadha jism laysa mutaharrik وليس ساكن. إيش هذا؟ واجب أن يكون متحرك أو ساكن. Dan satu benda ya, atau benda apapun, maka satu di antara dua, imma benda tersebut bergerak atau diem. Gak mungkin kalau seandainya satu benda mempunyai dua sifat dalam satu waktu, benda diem dan dia dan bergerak. Gak mungkin. Imma dia bergerak atau imma dia diem, itu sifat benda tersebut. Wal mustahil هو الذي لا يتصور في العقل وجوده أي يتصور عدمه عكس الواجب. Adapun yang mustahil adalah perkara yang tidak mungkin keberadaannya tersebut, atau dengan artian berbeda dengan yang wajib tersebut. مثل عدم قدرة الله سبحانه وتعالى فإن العقل لا يتصور عدم وجود قدرة لله سبحانه وتعالى، مستحيل هذا. Seperti meniadakan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
ini sesuatu yang mustahil, tidak dimungkinkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat qudrah. Wa kadzalik mithl khulu' al-jism 'an mahall yaqum fih aw khulu' 'an al-harakah wa as-sukun, hadha mustahil. Dan dimustahilkan suatu benda, ada satu benda tidak perlu dengan tempat, atau benda tersebut tidak bergerak atau tidak diam. Tidak mungkin benda tersebut, pastinya benda itu akan memiliki dan butuh dengan tempat dan juga satu di antara dua, ima bergerak atau diam. Wa ammal jaiz fa huwa alladhi yatasawwar fil 'aqli al-amrayn wujuduhu wa 'adamuhu, yatasawwar wujuduhu wa yatasawwar kadhalika 'adamuhu, mumkin yakun mawjud wa mumkin yakun ma'dum, hadha yusammunu jaiz. Adapun yang jaiz adalah sesuatu yang bisa diterna oleh akal fikiran kita akan ketiadaan dan adanya. Mungkin saja ada, mungkin saja juga tidak ada. Kaja'al as-syaqi sa'id atau ja'al as-sa'id syaqi, hadha amr mumkin yakun. Seperti menjadikannya Allah Subhanahu wa taala memilih ada orang yang beruntung masuk surga, ada orang yang celaka masuk neraka. Umithlu an yuthib al-'asi insan 'asi yuthib wallah wa an yu'adib al-muti' insan yaqum bitta'a yu'adib wallah, hadha jaiz. Ada contoh Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat atau menyiksa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hak fitonya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang jaiz, yang mungkin untuk Allah. Jaiz an yudkhil al-'asi ila al-jannah wa an yudkhil al-muti'a ila an-nar, jaiz fi haqqi Subhanahu wa taala. Dimungkinkan juga sifat jaiz itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang taat ke dalam neraka, orang yang bermaksiat dimasukkan dalam surga. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin-mungkin saja hal tersebut terjadi. Kama annahu min al-mumkin an yu'lima at-tifl alladhi la dhanba lah. Sebagaimana dimungkinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penyakit kepada anak bayi yang tidak punya dosa sama sekali. Kama nushahid fi waqi'ina an at-tifl qad yamrad wa yata'allam la dhanba lah. Dan sering kita lihat bahwasanya ada anak kecil, dia sakit padahal dia tidak punya dosa sama sekali. Kullu dhalika jaizun fi haqqillah. Itu semuanya diperbolehkan, mungkin untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusaf bi kaunihi zaliman subhanahu wa taala abadan. Dan tidak dimungkinkan Allah Subhanahu wa taala bersifatan zalim kepada hambanya. Syuf yudkhil al-muti' ila an-nar wa yudkhil al-'asi ila al-jannah. Ma yusamma zalim, la ma yusamma zalim. Allah memasukkan orang taat ke neraka, Allah memasukkan orang bejat ke dalam surga. Apakah Allah Subhanahu wa taala zalim? Enggak, Allah tidak zalim sama sekali. Li'anna zalim huwa alladhi yatasarrafu fi mulkil ghair. Karena yang dinamakan zalim adalah orang yang menggunakan barang orang lain. Amma alladhi yatasarrafu fi mulki nafsihi fi mulkih, yusamma zalim. Adapun orang yang menggunakan barangnya sendiri, miliknya sendiri, maka orang tersebut tidak dikatakan zalim. Wal khalq kulluhum 'abidullah. Dan semua makhluk adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yatasarraf fi 'abidi kayfa syaa. Allah Subhanahu wa taala boleh menggunakannya dalam hal apapun semuanya. Kama qala sahib az-zubd yuthibu man ata'ahu kama lahu 'iqabu man ata'ahu kama يثيب من عصى ويولي نعمة كذا له أن يؤلم الأطفال ووصفه بالظالم استحالة. Sebagaimana disebutkan dalam Sifatuz Zubat bahwasanya sebagaimana sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala, dimungkinkan Allah itu memasukkan dan memberikan pahala kepada orang yang bermaksiat dan memberikan pahala bagi, atau memasukkan surga kepada orang yang bejat dan memasukkan neraka orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya tidak ada zalim bagi Allah Subhanahu wa taala. Aidan min al-umur al-ja'izah fi haqqihi ta'ala irsal ar-rusul, amr ja'iz. Termasuk dari syaa arsalahum wa lam yasha lam yursilhum. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kepada umat, itu pun semuanya hal yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah akan diutus, begitu juga kalau seandainya Allah tidak mau, Allah dia mengutus seorang nabi kepada mereka. Wa hadha khilafan lil Mu'tazilah was-Sumaniyah. Ini berbeda pendapat dengan Al-Mu'tazilah dan Sumaniyah. Hatain al-firqatain aw hatan al-firqatan qala annahu yajibu 'ala Allah.
mereka berdua ini, Mu'tazilah dan Tsumaniyah ini, mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib mengutus seorang rasul kepada manusia. Wa mu'taqad annahu la yajib 'ala Allah fi'l syai. Adapun pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada suatu yang wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi sayujib 'alaihi? Siapa yang akan mewajibkan kepada Allah? Wa huwal ilah. Sedangkan Allah adalah Tuhan. Khaliqul kull. Pencipta segala sesuatu. Wal kull 'abidu. Dan semuanya adalah makhluknya Allah. Man alladhi sayujib 'alaihi? Siapa yang akan mewajibkan kepada Allah? Qala sahibu zubad fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Di dalam surat Zubad disebutkan bahwasanya wajib bagi seorang manusia untuk memilih seorang pemimpin, namun tidak ada satupun perkara atau makhluk yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinnal Mu'tazilah qalu annahu yajibu 'ala Allah irsalur rusul. Mereka Mu'tazilah mengatakan Allah wajib mengutus seorang rasul. Wa hiya 'aqidah fasidah. Ini adalah akidah kepercayaan yang tidak benar. Li'annal Mu'tazilah yaqulun biwujub as-salah wal aslah, bima'na yajib 'ala Allah an yura'i al-aslah fi haqqi al-'ibad. ايش اللي هو اصلح لهم يجب ان يراعي ذلك. Karena pendapat Al-Mu'tazilah adalah mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk adanya melihat yang baik dan yang lebih baik. Kalau seandainya di situ ada yang lebih baik untuk hambanya, maka Allah akan wajib melakukannya. Ini menurut pemahaman Al-Mu'tazilah. Wa hadha kalam batil la yajuz. Ini kata perkataan yang batil, yang tidak benar. Limadha kalam batil? Karena kenapa dikatakan batil? Li'anna al-wujub ma'nah annahu man tarakahu yatadarrar, anna tarakahu yahsul lahu darar. Karena yang dikatakan wajib berarti kalau seandainya dia meninggalkan perkara tersebut, berarti dia mendapatkan bahaya atau imbas daripada hal yang ditinggalkan itu. Misal, contoh, jika terakal insan wajib min al-wajibat mitra salah, wassawm, wal-hajj ma'al gudra alaih, jika terakahu fa'innahu yatadarrar bidukhulin nara wa bi'iqabillah subhanahu wa ta'ala. Idan terkul wajib yu'arrud sahibu ila darar. Sama seperti orang yang meninggalkan suatu kewajiban seperti sholat, puasa dan sebagainya, maka orang yang meninggalkan kewajiban, orang tersebut akan mendapatkan bahaya dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang diwajibkan berarti ada akibatnya. Fa idza qulna bima yaqul al-mu'tazilah wal 'iyad billah wa qulna anna 'ala Allah wajib lakan hadha al-ma'na lakan ma'na dhalik annahu subhanahu wa ta'ala yatadarrar bi tarkihi wa hadha la yaqul bih insan muslim abadan. Kalau seandainya kita merenungkan pemahaman daripada al-mu'tazilah, maka kita akan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib untuk melakukan sesuatu. Berarti kalau Allah wajib melakukan sesuatu yang baik kemudian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah mendapatkan bahaya atau imbas daripada apa yang tidak dilakukannya. Maka hal ini tidak masuk akal. Allah ya meninggalkan sesuatu kemudian mendapatkan bahaya daripada apa yang ditinggalkan itu. Fa hal yatadarrar al-maula subhanahu wa taala بترك إرسال الرسل أو بعدم مراعاة الأصلح. هذا كلام لا يقول به أحد من أهل الملة أبدا. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan imbas atau kebahayaan ketika Allah tidak mengutus seorang nabi, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga mana yang baik, mana yang lebih baik? الإمام الغزالي عليه رحمة الله ضرب لنا مثالا يبين بطلان عقيدة المعتزلة. الإمام الغزالي menjelaskan kepada kita bahwasanya akidah Mu'tazilah sangatlah salah. قال نفرض مناظرة يوم القيامة بين صبي وبين بالغ مات مسلمين. Dicontohkan oleh Imam Al-Ghazali, besok contohnya ini kalau seandainya ada hari kiamat, kemudian ada dua orang yang saling berdebat, yaitu anak kecil dan juga ada orang yang sudah baligh, kedua-duanya muslim.
فيرفع الله البالغ إلى درجة عالية لأنه عمل أعمالا كثيرة. Allah akan mengangkat derajat orang yang sudah baligh tadi dengan derajat yang tinggi karena dia sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang banyak. ويفضله الله على الصبي. Dan lebih mengunggulkan daripada anak kecil tadi. لأن هذا البالغ تعب في الإيمان والطاعات. Karena orang yang sudah baligh ini dia sudah capek dalam beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Wa ala qawli al-mu'tazilah hadha wajib ala Allah wal 'iyadz billah. Kalau menurut qaul mu'tazilah, Allah wajib untuk memperlakukan seorang yang baligh ini seperti itu. Fa yaqul as-sabiy ya rab lima faddaltahu 'alayya. Maka seorang anak kecil ini akan bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa engkau mengunggulkan dia daripada saya? Fa yaqulu Allah li'annahu balagha wa ijtahada fil ibadat akthar minnak. Allah mengatakan karena dia lebih banyak beribadah dan lebih giat di dalam ibadah daripada engkau. Fa yaqulu sabi hadha kullu 'ala 'aqidati al-mu'tazilah. Ya, ini semuanya ini masalah berakidah dalam Mu'tazilah. Min ajlan yubayyin lahum khata'ahum. Kita akan maksudnya kita akan menjelaskan kesalahannya Mu'tazilah di mana. Qal fa yaqulu sabi ya rab alaysa anta allazi amattani saghiran. Maka bayi tersebut akan mengatakan, ya rab, bukankah engkau yang mematikan saya dalam keadaan kecil? Fa kana yajib alayk ya Allah an tumitani ba'da al-bulugh wa tatrukni hatta ablugh fa ajtahid mithluh. Maka seharusnya engkau ya Allah harusnya mematikan saya setelah saya baligh, saya beribadah, saya taat kepada engkau, kemudian engkau mematikan saya sehingga saya mempunyai derajat yang sama dengan dia. Faqad adalta 'anil 'adli fi at-tafdhi fi at-tafadduli 'ala butul al-'umr duni falam falima faddaltu anta ya rab faddalt 'alayhi wa a'tatu 'umr tawil lakin ana ma tu'tini hadha al-'umr limadha ya rab tufaddalu 'alayhi. Kemudian bayi tersebut akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa engkau lebih memuliakan dia, meninggikan derajatnya ya, dengan umur yang panjang beribadah kepadamu sedangkan engkau mematikan saya dalam keadaan kecil, kemudian engkau lebih memuliakan dia daripada saya. Kenapa engkau saya kasih umur panjang juga? Fayaqulu Allah Subhanahu wa taala, "Li'anni 'alimtu annaka idza balaghta satushrik bi fa عملت معك الاصلح وهو ان تموت وانت صغير." Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada seorang bayi ini, karena saya mengetahui kalau seandainya engkau hidup sampai dewasa, engkau akan musyrik, mati dalam keadaan kafir, engkau akan masuk neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga yang lebih baik buat engkau. قال الإمام الغزالي هذا عذر المعتزلي هذا يقول لماذا 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 هذا كلام المعتزلي. Ini semuanya ini perdebatan ini Imam Ghazali mencontohkan dengan akidah Mu'tazilah tadi. إذن الله قال للصبي في هذه المناظرة المفترضة أنا علمت أنك إذا كبرت ستقع في المعاصي في الشرك فأمتك صغير فعملت معك الأصلح لك أن تموت وأنت صبي. Sehingga dalam perdebatan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mencari yang lebih aslah, yang lebih baik untuk bayi tersebut. Kalau saya engkau tumbuh dewasa, kau akan musyrik, kau mati dalam dan kafir sehingga kau akan masuk dalam neraka kalau seandainya engkau tidak mati dalam keadaan kecil. Qala hunalik yunadi al-kuffar min tabaqat al-adha min jahannam yaqulun ya rab wa nahnu limadha lam tumitna sigharan ja'altana nakbar wa naq'a fi al-kufr. نحن رضينا بمنزلة أقل من منزلة هذا الصبي كان المفروض خلينا نحن نموت ونحن صغار. Maka akan mengatakan orang-orang kafir yang ada di dalam neraka bilang kepada Allah, ya Rabb, kenapa engkau tidak mematikan saya dalam keadaan kecil agar saya mati masuk dalam surga meskipun derajat saya lebih rendah daripada anak kecil tersebut daripada engkau mematikan saya dalam keadaan kafir sehingga saya masuk dalam neraka. إذن يتبين بهذا بطلان عقيدة المعتزلة. Sehingga dengan perkataan ini semuanya menjelaskan tentang batalnya tidak benarnya akidah Mu'tazilah. وأنه لا يجب على الله شيء. Dan sesungguhnya tidak ada satupun yang mewajibkan untuk Allah Subhanahu wa taala. ولهذا فإن إثابته لنا عندما يعطينا الثواب ليس لأننا عملنا هذا ما يساوي شيء لكن ذلك بمحض الفضل منه سبحانه وتعالى لا وجوبا عليه.
Ketika kita taat kepada Allah, kemudian kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikan pahala kepada kita. Wa mithluhu al-'adzab li ahli al-'adzab fa innahu bi mahdhil 'adl. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyiksa bagi orang-orang yang disiksa oleh Allah, itu karena kemurnian keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada qala sahibul jawhara jawharatut tauhid fa in yusibna fa bi mahdhil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdhil 'adli wa qawluhum inna as-salaha wajibun aw wajibu 'alayhi zurun ma 'alayhi wajibu alam yaraw ilamuhu al-atfala wa shibhiha fa hadhiril mahala. Sebagaimana disebutkan dalam jarhut tauhid bahwasanya ketika Allah memberikan pahala kepada kita, itu murni kemurahan Allah, karunia Allah. Dan apabila Allah memberikan siksa kepada orang yang disiksa, itu murni keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan mereka kaum Mu'tazilah mengatakan bahwasanya yang terbaik seperti ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkataan yang bohong, yang dusta. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada anak kecil dan sebagainya, maka hati-hatilah hal-hal yang seperti ini. Kedzalik zaharat hunak firqatan dhalatan. Dan di situ ada dua kelompok yang dua-duanya sesat. Al-firqa al-ula as-sumaniyah. Yang kedua adalah as-sumaniyah. Wa hum nusba ila balad bil hind tusamma sumnat. Nah, ini orang-orang yang mempunyai golongan sumaniyah ini, dia dinisbatkan kepada suatu daerah di Hindia sana namanya sumnat. Wa haula ya'buduna al-asnam fa hum kuffar. Mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal firqa al-ukhra al-barahimah. Yang kelompok yang selanjutnya adalah al-barahimah. Nusbatan ila raisihim Burham, aiban hum qaum kuffar. Yaitu nisbat kepada pemimpin mereka yaitu Burham, dan begitu juga mereka ini kaum yang kufar. Madza taqul hatain atani firqatan? Apa yang dikatakan dua kelompok ini? Yaquluna anna irsal ar-rusul abath, la'ib, la yaliq billah. Mereka mengatakan bahwasanya mengutus para nabi itu adalah sesuatu yang tidak perlu, yang tidak perlu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Idzan kaifa an-nas ya'rifuna Allah? Maka bagaimana manusia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Qalu anna al-'aql yughni 'an irsal ar-rusul, ma nahtaj ila irsal ar-rusul, yakfi al-'aql. Menurut mereka bahwasanya akal itu sudah tidak membutuhkan daripada rasul untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qalu anna al-'aql idza ra'a shay'an hasanan fa'alahu wa in ra'a shay'an qabihan tarakahu. Mereka mengatakan bahwasanya akal tabiatnya itu apabila melihat sesuatu yang baik dia akan menjalankan, apabila melihat sesuatu yang buruk akan ditinggalkan. Baik, fa idza kana al-'aql ra'a shay'an lam yarahu hasanan wa la qabihan. Terus kalau seandainya akal tersebut melihat sesuatu yang tidak baik dan tidak jelek. Qalu mukhayyar in syaa fa'ala wa in syaa tarakahu hatta law lam ta'ti bihi ar-rusul. Maka dia mengatakan bahwasanya orang akan memilih satu di antara dua, amima dia meninggalkan atau menjalankannya. Hadhihi 'aqidatun batilah. Ini akidah yang salah. Limadha al-'aqidah batilah? Kenapa akidah ini salah? Karena عقول الناس لا تستوي. Karena akal manusia tidak sama. Wa akbar dalil ala dhalik anna kathir min ashab al-'uqul wal-'abagirah lam yahtadu ila Allah, 'uqulhum ma wasalathum ila Allah. Dalil yang sangat jelas bahwasanya berapa banyak orang-orang yang pintar, yang cerdas akalnya, pintar, namun mereka tidak mendapatkan hidayah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ma'a irsal ar-rusul, 'uquluhum lam tahdihum ila Allah ma'a irsal ar-rusul, fa kayf min ghayr irsal ar-rusul 100% anna hadhihi al-'uqul la tastati' an tusilhum ila Allah. Hal yang seperti ini dibarengin dengan diutusnya para nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menjelaskan, bagaimana kalau seandainya tidak ada rasul untuk menjelaskan mereka, maka otak mereka tidak akan menerima sama sekali kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Fa katsirun min al-'uqul la tahtadi ila syai. Maka kebanyakan akal itu tidak menunjukkan kepada sesuatu. Wa madhhabu ahli sunnah wal jamaah anna irsal ar-rusuli jaizun fi haqqi Allah ta'ala
كما قال صاحب جوهرة التوحيد ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل. Dan Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya diutusnya para rasul, Allah mengutus para rasul itu termasuk daripada hak yang jais, diperbolehkan, dimungkinkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana disebutkan dalam Jawharah, termasuk daripada jais adalah Allah mengutus seorang rasul, maka tidak wajib dibagi Allah Subhanahu wa taala, namun kemurnian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'indana fi mas'alati al-'adl thalath madhahib sanadhkurha ba'da qalil insyaallah. Adapun permasalahan akal akan disebutkan nanti, ada tiga permasalahan. Arafna al-an anna al-wajib wal-ja'iz wal-mustahil hiya aqsam al-hukm al-'aqli. Jadi ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, ini adalah macam-macam hukum akal. Man al-mukallaf bihadha al-khitab aw man al-mukhatab bihadha al-khitab ma'rifat al-wajib wal-mustahil wal-ja'iz fi haqqillah. Siapa yang diwajibkan untuk memahami tentang wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ini? Al-mukhatab bidzalik huwa al-mukallaf syar'an. Yang wajib untuk mempelajari adalah orang yang mukallaf secara syar'i. Wa idza qulna al-mukallaf syar'an ma'naha al-baligh al-'aqil. Kalau kita mengatakan bahwasanya mukallaf syar'an, berarti dia adalah orang yang baligh dan berakal. Salimul hawas. Orang yang selamat panca inderanya. Kharaja bidzalik as-sabi fa inna ghair mukallaf. Berarti tidak termasuk daripada mukallaf adalah anak kecil. Kharaja bihi al-baligh al-majnun fa inna ghair mukallaf. Tidak termasuk mukallaf adalah orang yang sudah baligh namun gila. بشرط أن يكون جنونه قبل البلوغ. Dengan syarat kalau kegilaannya sebelum dia baligh. فإن بلغ عاقلا فهو مكلف ثم جن رفع عنه التكليف. Kalau seandainya dia ada seorang baligh dalam keadaan sehat, maka dia termasuk mukallaf. Namun setelah itu dia gila, maka hilanglah, diangkatlah kemukallafannya tersebut. خرج كذلك بقولنا سليم الحواس من ولد a'ma asam. Di situ termasuk daripada orang mukallaf adalah orang yang selamat panca inderanya, yang bisa bisa digunakan untuk belajar dengan panca inderanya, kecuali hal tersebut adalah orang yang terlahir dalam keadaan dia bisu dan dia ada buta dan tuli. La yasma' wa la yara. Dia tidak mendengar, tidak melihat. كيف سنعلمه؟ Bagaimana kita akan mengajarkan kepada orang tersebut? كيف سنخبره عن الله؟ Bagaimana kita akan mengkhabarkan kalau ada Allah? صعب. Maka susah. بل مستحيل. Mustahil bagi orang tersebut. فهذا غير مكلف. Maka orang tersebut dikatakan tidak mukallaf. ولا يجب عليه الإيمان. Dan tidak wajib baginya untuk beriman. ولا يخاطب بما يخاطب به المكلفين. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada sebagaimana Allah memerintahkan kepada orang-orang mukallaf. نعم. المكلف يجب عليه أن يعرف ما يجب في حق الله وحق الرسل وما يستحيل على الله وعلى الرسل وما يجوز في حق الله وما يجوز في حق الرسل أي الواجب والجائز والمستحيل في حق الله وفي حق رسله. Maka orang yang mukallaf yang disebutkan tadi syarat-syaratnya harus memahami dan mengerti tentang sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Allah, sifat mustahil bagi Rasul, dan sifat jaiz bagi Allah dan jaiz bagi Rasul. Orang mukallaf wajib untuk memahami dan menghafalnya. Huna عندما ذكرنا المكلف قلنا المكلف شرعا إشارة إلى مذهب الأشاعرة الذين nudin Allah ala madhhabihim. Di sini ketika kita mengatakan bahwasanya wa mukallaf syar'an, ada pendapat menurut daripada madhab al-Asy'ariyah bahwasanya pemadhab ini adalah madhab menuju kepada madhab al-Asy'ariyah yang mengatakan yang diwajibkan adalah mukallaf secara syar'an. Wa madhhabuna fil 'aqidah madhhab al-Asy'ariyah. Dan madhab kita di dalam akidah adalah madhab al-Asy'ariyah. ونحن إن شاء الله على منهج أهل السنة والجماعة شافعيين في المذهب أشاعرة في العقيدة. إن شاء الله kita ini mempunyai di dalam madhab al-fiqih adalah Imam Syafi'i. Adapun madhab al-aqidah adalah madhab al-Asy'ariyah ini. Madhab al-Asy'ariyah, an al-ma'rifah wajibat bil-syar' la bil-'aql.
menurut mazhab Al-Asy'ariyah yang kita ikutin ini, bahwasanya pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala itu wajib secara syar'i, bukan secara akal dan logika. Wa kadzalik jami'al ahkam 'indahum wajabat bisyara', id la hukma qabla syar'i, la asliyan wa la far'iyan, la nuqaddim syai' 'ala syar' abadan. Dan begitu juga kita wajib mengetahui hukum-hukum yang lainnya. Ini kewajiban itu secara syar'i, bukan secara akli, sehingga tidak ada hukum sebelum hukum syar'i tersebut, baik itu yang sunnah ataupun yang wajib. Al-khulasah fil ma'rifah tujuh salata madahid. Al-khulasah, intisari daripada pemahaman ma'rifah, pengenalan kepada Allah, ada tiga madhab. Al-madhab al-awwal مذهب الأشاعر الذي ذكرناه وهو أن المعرفة والأحكام الشرعية ثبتت بالشرع. Pendapat yang pertama, madhab yang pertama adalah madhab Al-Asy'ariyah, bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum syariat yang lainnya itu ditetapkan syariat. Lakin بشرط وجود العقل. Tapi dengan syarat harus ada akal. Amma idza faqada al-'aql fi al-syari'ah la tukhatab al-majnun. Kalau seandainya tidak punya akal, maka tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Wa li hadza qulna anna al-baligh al-'aql huwa anna al-mukallaf huwa al-baligh al-'adil salim al-hawas. Maka kita katakan bahwasanya yang dikatakan mukallaf adalah orang yang sudah baligh, yang berakal dan juga panca indranya selamat. Wa aidan hunaka syarat rabi' wa huwa bulugh ad-da'wah, anta bulugh ad-da'wah. Sayati kalam 'anhu mufassalan ba'din. Adapun ada syarat satu lagi bagi orang mukallaf, yaitu bulugh ad-da'wah, sampainya dakwah. Insyaallah akan kita bahas juga. Al-muhim an nafham anna madhhab al-asy'ariyah yaqulun anna al-ma'rifah wal ahkam asy-syar'iyyah ثبتت بالشرع مش بالعقل لكن بشرط وجود العقل. Jadi intinya bahwasanya dalam madhab Asy'ariyah ini, madhab kita mengatakan bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum syariat itu ditetapkan oleh syariat, oleh syara', bukan dengan akal. Namun syariat itu juga ada syaratnya, harus memiliki akal. Kalau orang gila maka tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. المذهب الثاني مذهب المعتزلة. Yang madhab kedua adalah madhab Mu'tazilah. عندنا ثلاثة مذاهب: الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية. Ya, kita punya tiga madhab. Yang pertama adalah Asy'ariyah, kemudian Mu'tazilah, adalah yang ketiga adalah Maturidiyah. في كلامنا الآن سنقدم الكلام عن المعتزلة عن مذهب المعتزلة قبل مذهب الماتريدية من أجل يظهر لنا الفرق بين المذهبين. Kita berbicara terlebih dahulu tentang madhabul Mu'tazilah sebelum berbicara masalah Maturidiyah, agar kita mengetahui di mana perbedaan antara keduanya. Madhabul Mu'tazilah yaqulun anna al-ahkam kullaha thabatat bil-'aql. Madhab Mu'tazilah mengatakan bahwasanya semua hukum pengetahuan Allah kita wajib mengetahui disebabkan adanya akal kita. Faja'alu al-'aqla huwa al-mudrik lil-ahkam hatta law lam yarid fi syara'. Yaqulun anna al-'aql huwa alladhi yudrik al-ahkam, ya'raf hadha yajuz, hadha la yajuz, hadha wajib, hadha haram bil-'aql hatta law ma warad fi syara'. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya akal inilah yang menjadikan seseorang mengetahui ini wajib, ini haram, ini boleh, ini dilarang. Sehingga kalau seandainya tidak ada syariat pun akal akan mengetahuinya. Ini pendapat mereka. Fahal kafara al-mu'tazilah bidzalik? Apakah orang-orang Mu'tazilah kufur dengan pendapat tersebut? La. Tidak. Limadha? Kenapa? Li'annahum yaqulun anna syar'a jaa mugawwiyan wa mu'akkidan lil'aql. فهم لا ينفون الشرع يقولون الشرع موجود لكن الشرع إلا يأتي يؤيد العقل فالمعرفة بالعقل ثم الشرع يؤيد العقل فلأنهم لم ينفوا الشرع لم يكفروا وإلا لو نفوا الشرع لكفروا. Ya, jadi mereka ini tidak dikatakan kafir. Kenapa? Karena mereka tidak menafikan syariat. Namun syariat yang mereka katakan syariat itu mencocoki dengan akal mereka, sehingga mereka masih mengimani adanya syariat. Kalau seandainya mereka hanya mengandalkan otak saja, akal saja dan logika, kemudian tidak mengimani tentang syariat, maka dikufur dengan hal tersebut. Fahum yabnun kalamhum ala tahsin wa taqbih al-aqliyain, yani al-hasan indahum ma hasanahu al-aql والقبيح ما قبحه العقل فما رآه العقل حسن فهو حسن وما رآه العقل قبيح فهو قبيح بغض النظر عن ما يراه الشرع. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya untuk melihat baik dan buruknya
itu mereka tidak melihat daripada kacamata syariat, namun mereka melihat daripada kacamata logika mereka. Yang dianggap baik untuk akal berarti baik menurut dia, yang dipandang buruk berarti buruk menurut dia, tidak memandang secara syariat apakah baik atau buruknya itu. Fa'indahum anna al-'adla idza istahsana syai bihaits yudammu ala tarkih idza taraku sayudam, oh hadza wajib indahum. Sehingga menurut mereka, kalau seandainya akal mereka, logika mereka mengatakan bahwasanya kalau ini ditinggalkan maka tidak baik, maka diwajibkan atas mereka. Wa idza istaghbaha al-'aql shay'an bihaits law fa'alahu sayudam fa huwa 'indahum haram. Sehingga mereka mengatakan juga kalau seandainya dia meninggalkan hal tersebut kemudian tercela, maka bagi mereka melakukan sesuatu kemudian tercela, maka hukumnya haram bagi mereka menurut akal mereka. Lakin ahli sunnah wal jamaah yaqulun anna al-hasana ma hasanahu syara' wal qabih ma qabahahu syara', mush al-'aql. Namun ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya baik dan buruknya sesuatu itu adalah sesuatu yang timbangannya syariat. Sesuatu yang baik adalah yang diperbaiki oleh syariat, yang buruk adalah yang memang dianggap buruk oleh syariat. Idza banamshi ala aqulin nas mushkilah kabira. Kalau seandainya kita akan menjalankan akalnya manusia hal seperti ini, maka ada timbul permasalahan yang besar. Aqulin nas mukhtalifah. Karena akal manusia berbeda-beda. Matalan hadza yara hadza syai qabih wal akhir yara hasan. Karena satu melihat ini sesuatu yang baik, namun yang lain mungkin menganggapnya sesuatu yang buruk. Mungkin al-'aql al-insan an yara anna az-zina hasan bannisbah lahu. Maka manusia akan melihat dengan akalnya bahwa zina baik untuk dia. Wa an yara anna syurb al-khamr hasan bannisbah lahu. Dan juga minum minuman keras baik untuk dia. Bagaimana يكون ذلك? Maka bagaimana hal seperti terjadi? Idzan al-husn wal-qubh marji'u ila asy-syara'. Oleh karena itu, baik dan buruknya sesuatu itu semuanya kembali kepada syariat. Madhab al-thalith madhab al-maturidiyah. Madhab yang ketiga adalah madhab al-maturidiyah. Yaqulun anna wujub al-ma'rifah bil-'aql. Al-maturidiyah yaqulun. Mereka mengatakan bahwasanya wajibnya mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal. Lakin qasduhum mush mithl al-mu'tazilah. La. Namun pemahamannya beda dengan Mu'tazilah. Makna kalamhum anna hadzal amr law lam yarid fihi syara' la adrakahu al-'aql istiqlalan. Maksudnya begini, kalau seandainya dia belum tahu tentang syariat bahwasanya itu tidak diperbolehkan atau diperbolehkan, maka dengan akalnya akan menyerna mengetahui bahwasanya ini boleh ini tidak. Yani anna hadha al-amr wadih jiddan mabni wadih jiddan binaan ala al-husn wal-qubh al-ajli alladhi qala alayhi al-mu'tazila indahum wadih. Yani hadha shay idha ma warad fihi shay min al-shara' fa inna al-'aql sayudriku hal huwa hasan aw qabih law lam yarid fihi shay min al-shara'. Kalau seandainya ini pendapat Maturidi ya, kalau seandainya tidak, dia belum mendapatkan khobar tentang hukum syariat tersebut, namun dia melihat sesuatu yang baik dan yang buruk, maka akalnya akan mengetahui ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang buruk, meskipun apa yang dipikirkan itu cocok dengan syariat. Idzan al-khulasah anna al-madhahib fi dzalik thalatha. Jadi al-khulasah dalam permasalah ini ada tiga pendapat. Al-Asy'ariyah. Yang pertama adalah Asy'ariyah. Hum yaquluna anna al-ma'rifah wal ahkam asy-syar'iyyah mabniyatun thabatat bisyar'i la bil'aql. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya pengetahuan Allah dan juga hukum-hukum syariat itu ditetapkan oleh hukum syariat bukan dengan akal kita. Lakin bisyarat al-'aql. Namun dengan syarat harus memiliki akal. Al-madhhab ats-tsani madhhab al-mu'tazilah. Yang kedua adalah madhhab Mu'tazilah. Wa hum yaquluna anna al-ahkam tathbut bil-'aql. Mereka mengatakan bahwasanya hukum-hukum itu ditetapkan oleh akal dan logika. Wal madhhab ats-tsalits madhhab al-maturidiyah. Yang ketiga adalah madhhab Maturidiyah. Yaquluna anna wujub al-ma'rifah bil-'aql bima'na أنه لو لم يرد الشرع بها لأدركها العقل لوضوحها. Yang mengatakan bahwasanya adanya kewajiban untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu dengan akal mereka. Kalau seandainya tidak ada syariat yang datang kepadanya, dia belum ngerti sama sekali tentang syariat, dia akan mengetahui dengan akalnya ini baik atau itu buruk. ما المراد بالتكليف؟ Apa itu yang dimaksud taklif? قالوا أن التكليف معناه إلزام ما فيه كلفة.
Yang dimaksud taklif adalah mewajibkan sesuatu yang di situ ada sedikit apa namanya beban. وهذا هو الأرجح. Ini yang dimaksud yang arjah seperti itu. وقيل طلب ما فيه كلفة. Yaitu tuntutan untuk melakukan sesuatu yang di situ ada bebannya. ما الفرق بين التعريفين إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة؟ Apa perbedaan antara ilzam dan talab di sini? إذا أخذنا بالتعريف الأول وهو إلزام ما فيه كلفة فيكون هذا التعريف مقتصرا على الواجب والحرام فقط. Kalau seandainya kita mengambil definisi yang pertama, taklif adalah melazimkan atau mewajibkan sesuatu yang di situ ada bebannya, berarti di situ hanya ada wajib dan haram saja. فالإلزام لا يكون إلا في الواجب والحرام. Karena الإلزام itu hanya di dua hal yaitu wajib dan haram saja. لهذا عندما عرفوا الواجب أو الفرض قال هو ما طلبه الشارع طلبا جازما. Sehingga ta'rif daripada al-wajib adalah yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang pasti. وعندما عرفوا الحرام قالوا ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. Dan ta'rif daripada haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan pelarangan yang pasti. فالإلزام لا يكون إلا في الواجب والحرام فقط. Sehingga al-izam, pewajiban itu hanya ada di dua hal yaitu wajib dan haram saja. Al-wajib lazim fa'luh. Wajib lazim harus dilakukan. Wal haram lazim tarkuh. Dan haram wajib untuk ditinggalkan. Lakin law qulna talab ma fi kunfa fa yadkhul fihi aidan ma'al wajib wal haram yadkhul al mandub yadkhul al mubah yadkhul al makruh. Kalau seandainya di situ ada pelaziman namun tidak ada beban, maka di situ akan masuk ada namanya sunnah atau mubah atau makruh, akan masuk pada tarif tersebut. Wa hiya ahkamu syar'a sab'ah tadkhul kullaha, yaitu hukum syarat yang tujuh. Kama qala sahibu zubad ahkamu syar'ul ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardhu wal mandubu wal muharramu والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل واختم بالصحيح سبعة أحكام. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Zubair bahwasanya hukum syariat ada tujuh yaitu wajib, haram, makruh, mubah, kemudian apa lagi sunnah dan juga batil dan juga sahih, ada tujuh hukum. Udakarna anna syurut at-taklif arba'ah. Dan kita menyebutkan bahwasanya syarat taklif ada empat. Al-adil. Yang pertama adalah berakal. Al-bulugh. Dan sudah baligh. Salamatul hawas. Selamat panca inderanya. Utakallamna an hadhihi thalatha. Kita sudah membicarakan tentang tiga hal ini. Yabqa ar-rabi' wa huwa bulugh ad-da'wah. Yang keempat adalah sampainya dakwah kepada orang tersebut. Wa hadha fi tafsil tawil. Ini ada perincian penjelasan yang sangat panjang. Wa yatarattab 'ala ahkam tawilah muta'alliqah bima madha qadiman wa ma huwa mawjud al-an fil 'alam. Sehingga hal itu berhubungan dengan hukum-hukum yang telah lalu dan yang hukum yang sekarang juga. Sanatakallam an hadha insyaallah taala fi ad-dars al-qadimi bi'iznillah. Insyaallah kita akan membicarakan pembahasan tentang bulughud da'wah dalam pertemuan akan datang insyaallah. Waffaqana Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian. Tafadhalu an andu su'al. Mungkin ada yang ingin bertanya silakan. Masalah pelajaran yang kita kaji pada siang hari ini. Tafadhal. Ahlul Islam. Ahlul Millah disebut juga Ahlul Islam, orang Islam. Perempuan ada pertanyaan? Hati anda kemakar? Yang pertanyaan yang ada hubungannya dengan kajian ya, jadi nyambung. Al-Mu'tazilah kharaju 'an madhhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi mazhab Mu'tazilah ada di situ, ada kan tiga mazhab tadi disebutkan Habib Alwi, ada mazhab Maturidiyah, Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Had Mu'tazilah mawjudin al-an? Al Mu'tazilah apakah ada di zaman sekarang? Bi hadzal ism ghair mawjudin. Dengan nama Mu'tazilah tidak ada.
Lakin afkarhum la zalat mawjuda 'inda al-ba'd. Namun pemikirannya masih ada. Mithl al-liberaliyah wa ghayruhum. Seperti liberal, pemikiran-pemikiran liberal. وبعض الفرق توجد عندهم بعض اختيارات المعتزلة. لكن هم لا يسمون معتزلة لكن عندهم بعض الأفكار موجودة الآن عند بعض الفرق الذين يظنون أنفسهم أنهم يستطيعون بعقولهم أن يفهموا كل شيء. Jadi atas nama Mu'tazilah di zaman sekarang tidak ada. Namun pemikiran-pemikirannya masih kadang digunakan beberapa golongan seperti orang-orang liberal dan sebagainya. Al-adil la yahdi ila kulli syai. Akal tidak bisa menunjukkan kepada sesuatu apapun. Tastati' bi'aqlik an ta'rif madha yujad bi dakhil jismik? Apakah kita bisa mengetahui dengan akal kita apa yang ada dalam diri kita, dalam badan kita? Sayaqul lak na'am al-'aql ihtada ila ajhiza tibbiyyah takshif kull ma huwa dakhil insan. Maka iya, akal akan mengetahui apa yang ada dalam kita sebagaimana dalam ilmu kedokteran. Hal al-'aql yahtadi ila ar-ruh? Apakah akal akan bisa menunjukkan keberadaan ruh kita? Kan mawjud ar-ruh. Di mana adanya ruh tersebut? Ai shaklaha. Bagaimana bentuknya? Kam hajmaha. Bagaimana bentuknya? Kan haqquhum al-'uqul tawarrina ar-ruh. Bagaimana akal akan bisa mencerna di mana ruh tersebut? Kum 'ajizi. Akal akan tidak mampu untuk berkata. وَيَسْأَلُونَكَ عَنُ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ketika mereka bertanya tentang ruh, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ruh adalah urusan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian diberikan ilmu hanyalah sedikit. تفضل عجي. Ada lagi perempuan ada pertanyaan. تازل لم خرجوا عن الطريق وسموا معتزلة. اعتزلوا أهل السنة والجماعة. Ada pertanyaan dari perempuan? Tidak ada. شيء ولا ماشي نسمعني يتكلمن بس. Kalau tidak ada akan ditutup. Kalau ada akan ditunggu. Ada? Enggak ada. Oke, ماشي. Fatah Allah janna wa iyyakum min ahli al-haq wa irina tariq al-haq wa irzuqna kamal at-tauhid wa haqiqat at-tauhid wal ikhlas adh-dhahir wal batin min sirr al-Fatiha ila hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim.